Cek. Oke. Halo guys, welcome back with me. Berhubung ya banyak banget yang request soal tutorial pump. Gue sebenarnya sih enggak mau ya bikin tutorial pump kayak gitu karena pasti bakal nurunin harga. Tapi ya mau gimana ya, gue juga kehabisan ide, malas ngedit juga karena banyak kerjaan ya. Oke lah. Berhubung dari kalian bukan banyak sih. Ada salah satu lah dari subscriber yang nanya, "Bang, gimana cara pump yang goblok." Jadi dia nanya gini, "Bang, gimana cara pump yang worth it sedangkan kita nggak punya char pump?" Ya, oke lah gitu. Gua akan kasih tahu pada kalian caranya. Pump yang menghasilkan spina walau kita nggak punya char pump. Oke, opening dulu dah. Ciao. Tes. Oke, langsung saja. Cara pump-nya itu sungguh mudah sekali. Kita langsung aja menuju ke land under apa itu? Ya pokoknya di situlah. Tempatnya ini dekat banget sama Sophia. Kalian mungkin ada yang udah tahu juga pump di sini. Ya kebetulan tadi tuh gua kan ngecek-cek barang di papan, ternyata harganya lumayan loh. Nah, ini dia. Yang akan kita pump di boss kolon ini banyak juga ya yang pump ya. Jadi kita kudu di ulti ya. Jadi kalau ulti itu pasti dapat. Nah, ini yang kita pump. Boss kolon skin, bahasa Indonesia apa ya? Kulit boss kolon. Jadi harganya itu lumayan. Oke lah, nanti saya kasih tahu lah. Jadi kita cukup pakai cara apa aja deh, pump ke, DPS ke. Ini gua belum ganti. Kita ganti DPS dulu. Nah, dah. Jadi pump-nya cukup mudah, kita tinggal ngelawan bos ini. Satu kali ngelawan itu pasti dapat lah, pasti dapat satu. HP-nya juga nggak tebel-tebel amat, cuman hit biasa kok. 10k doang HP-nya. Tuh kan, pasti dapat. Tadi gua pump pakai party sih. Jadi kalau party ada kemungkinan sekali run kaliran dapat 2 hadiah ranking sama drop. Kan? Gampang banget. Ini khusus buat newbie aja. Oh, bisa nggak dapat juga ternyata. Gua kira pasti dapat. Gitu-gitu aja terus sampai gabut. Gak apa-apa kan, nunggu buka juga. Tapi gue rekomenin pakai party ya, biar sekali run itu bisa dapat 2. Oke, kita cek harganya. Astagfirullahaladzim, pakai petir lagi. Ini mohon maaf ya, gue pakai mic HP, jadi suaranya agak berisik manja gimana gitu. Bangke. Masalah harganya. Kulit bos bukan bos kolon skin. Ini buat newbie aja ya. Nah, harganya kan lihat. Satu stacknya sekitar 100 kaan lah. Itu kenapa itu? Ini apa ini? Kok dibeli aja ini yang murah-murah. Kampret. Harganya sekitar
1000-an per biji. Sekitar 100k, bahkan ada yang naruh 120. Terus satunya lagi apa tadi? Kolon lip. Kalau kolon lip saya nggak tahu ya laku apa enggak. Kayaknya murah juga, tapi yang penting kan tadi aja. Yang skin tadi aja. Nah, murah. Nggak laku kayaknya. Terus kita juga dapat ini loh. Dai 2H sama bos kolon, tapi gua nggak tahu ya. Cek sendiri aja sih harganya. Nggak tahu laku apa enggak. Yang penting kan ini aja, bos kolon skin. Oh, habis beli tadi, kampret, kaget gua. Ketimbul. Ya udah, itu tadi tutorial buat newbie aja. Yang udah levelnya gede, enggak usah serakah. Ini sisain buat newbie aja. Ini gua tadi tuh ada udah pam. Nah, kan laku. Lumayan loh. Sekitar 90k per ini kolon lip. Lip enggak tahu, gua juga bingung kok laku. Dah, itu aja. Sekian tutorial dari saya. Apabila itu suka sama konten-konten gue yang tips farming begini, oke, komen di bawah. Nanti gue akan share lagi yang lain. Kalau suka, kalau enggak ya enggak usah dilanjutin. Oke. Okay? See you on the next video and bye-bye.